Halo, apa kabar tuh Jana Manazahan? Again. So, kami tersipu malu sebab kami first plan bersama. So, minggu ni konten kita agak simple. Kita orang akan gaduh-gaduh. You kena marah I lah. Kita macam you kena spread fitnah dekat I. So, biar diorang semua tahulah. So, kita nak tengok reaction diorang macam mana. Akish akan fitnah I, gaduh-gaduh. Diorang tak tahu kita couple break semua kan, macam biasa. I hope korang enjoy video kita orang dua ni. Maka senang nak buat. Let's get started. Ada setup lah. So, kita tunggu dulu tadi. You sorok mic tu. Macam ni. Okay, you kena bangun. Kita ambil mood sekejap. Okay, sekejap. Wait, you marah I? Macam marah I? Kenapa dengan you ni? Oh, okay. Boleh. Boleh tak you diam? Kalau adik I tahu, susah je tau tak? I tak tahu lah. You duduk sekejap. Makan. Tak kenapa you nak emo sangat eh? Memanglah emo, serabut dengan you sekarang ni. Kenapa? Makan-makan dulu. Makanlah, tak nak gaduh benda kecil macam ni. Saya tanya, saya ada buat salah ke? Nanti kalau luar dengar susah je tau. Boleh tak? Tolonglah. Jangan bising-bising. Makan je lah. Aku tak nak makan. Makan je lah, you. Tak payah nak main marah. Manalah saya tak marah. You tak payah habis cik salah je daripada tadi. Salah saya, salah saya, salah saya. Tolonglah. Takkan depan ada air nak macam tu. Tu you yang start dulu kan? Bukan nak I. You yang emo dulu. Eh, pening lah. Ish, tak tahu lah cakap macam mana. Aduh. Tak tahu lah. I mana nak tunjuk pas semua orang tau tak? Kakak je kecoh je. Tak, you kenapa? Tak, boleh makan, boleh makan. Kenapa? Kenapa? Makan, boleh makan. Tiba nak marah I pula. Makan, 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 makan. Apa Kish? Ya, yang emo. Tahu kenapa. Bila masa pula, ay? Ay, you, you. You yang start dulu, kan? Apa? Aku nangis. Ay, makan, Abi, makan. Okey tak? Abi, makan. You tak payahlah tambah kecoh situ. Ay, tak nak rahim ambil. Semua tahu, makan je. You yang emo. You makan, you buat biasa boleh tak? You makan. You yang buat, you yang macam tu, makan. Tengking sana sini. Eh, kau kenapa? Kau ada perasaan ke? Jangan gacuh, jangan gacuh. Tak duduk, tak nak. You nak tunjuk apa depan adik saya? You nak tunjuk apa depan adik saya? Tak tunjuk apa pun. Saya tak ada cakap apa-apa pun. Jadi guna manja. Tapi pernah marah you macam tu ke? You fikir kan sini apa salah you? Malas lah, aku tak selera nak makan sini. Lah, sini lah. Boleh lah. Habis cakap apa? Habis cakap? Dia cakap akik jenis layar lelaki sana sini apa semua. Lah, korang couple lah. Saya dah tahu apa ni? Saya tak tahu. Yes, kita orang couple. Ha? Kita orang couple. Saya tak tahu lah. Dah biasa tu je. Nanti kalau pujuk-pujuk okey lah. Explain je. Dua lagi tu. Apa? Dia tiba ini. Kenapa? Dia layan perempuan sana sini tak apa lah. Aku tak boleh. Cakaplah dengan dia. Dah dalam orang tu depan ramai. Tengok ada perasaan. Korang cakaplah benda tu taklah bincang lah. Ni kalau ada benda macam ni, benda tak nak bincang. Dia tengking-tengking apa semua. Cakaplah dia, janganlah bincang. Dah, you settle lah. Jadi bila korang kapan? Benda ni kita rahsiakan. Lepas tu jadi macam ni lah, terpaksa kak. Ni lah. Saya malas nak cakap dengan dia. Eh, you borak apa dengan dia? Tak ada apa-apa. Engkau dengan dia ke? Apa dia? Engkau pun dengan dia ke? Dah borak. Dia cakap engkau pun. Eh, kau masak dia? Yelah, okeylah. Kau tak kenapa yang tertinggal? Dia tertinggal. Agak-agak sikit belum masak tekan. Tak, dia gentle lah. Tak mampu, boleh. Sorry. Alu, engkau buat salah. Sikit lah. Engkau buat apa? Ah, you sini ah, saya sleep. Sini. Dah lepak tu. Dia dah bincang. Mana tu boleh fit. Daya Zalu semua ni apa tu tak faham. Apa benda you ni? Daya siapa? Kalau gentle tak perlu yang marah perempuan. Mana ada yang marah you? Bila masa pula yang marah you? Eh, tadi. Bila masa pula yang marah you? Saya cakap tadi. Bila? Yang dia orang datang sini. You tu yang emo dengan orang. Bukan I. Asal I pula. Dulu you yang start dulu. Bukan I. Lama ni cakap elok dengan you tak? I pun sama lah. Lepas tu kenapa nak tunjuk depan semua orang macam ni?
I ajak you shoot, lepas tu you emo-emo dengan I, asal? I pun yang sabar. I ajak you shoot je, asal you nak emo dengan I? Sebab I dah meluat dengan orang ni. You nak buat apa ni cakap dengan budak-budak ni? I nak cerita yang jahat dekat orang. I nak cerita adik I jahat. Macam tu. I tak cakap berita kapa kat orang, kenapa you beritahu orang? Kenapa you boleh cakap? Dah, I tak nak gaduh depan you, I tak nak tunjuk kau. I tak nak cakap benda-benda macam ni dekat depan-depan semua orang. Saya tak nak. Tapi you yang tak muka, bukan salah I. Eh, kau pernah tengok kan macam ni dengan dia? Tak pernah kan? Baik kali dah, I tak pernah tunjuk pun, I tak cakap apa pun. I diam je. Kes ni okey ke tak? I nampak okey ke? Ya, Marisa. Tak apa ni, ya Allah. Okey, kita dah cuba cerita. I dah tanya lah, tak apa kan? I dah lebih mengetahui dia kan? Yelah, tapi kalau kita berjaya, tak tahu. Macam kita? Apa? Dia beritahu je lah. Alif Pak Rahim, apa dia? Dia beritahu je lah dekat dia orang. Beritahu apa? Apa masalah kita ni? Apa dia? Apa? Beritahu lah. Apa dia? Mata boleh settle. Akhir cakap apa? Tahu dia suruh tanya Alung. Kau tak faham? Tak. Akhir cuma tak ada mood je. Lepas tu dia tak ada muka tak nak shoot. Tu je. Ya ke? Tapi shoot. Tadi dia cakap Alung marah dia sebab dia layan lelaki lain. Bila masa pula I marah dia? Tak ada masa. Laki mana? Tak ada memang tak ada cakap macam tu. Betul, tak ada. Betul. Tak ada. Betul. Apa dia tak, you ni? Tak payah tipulah. Mana ada? Tak payah tipu. Dah jangan gaduh kat sini. Kenapa you nak pindah hai pula? Tak you gaduh kat apa? Dah you pindah hai cakap tiba-tiba you marah pasal laki lain yang benda. Benda betul. Ya Allah, benda you ni. Apa ni? Ya Allah. Kenapa ni? Kenapa? Kenapa? Kenapa sabar? Ni saya elok. Kita nak acah-acah baiklah. Tak, saya tak nak gaduh depan adik-adik saya semua. Tak nak gaduh baiklah depan diorang. Asal pula saya acah baik? Saya tak nak gaduh depan adik-adik saya. Ini memang jantan tak ada guna. Asal jantan tak ada guna pula? Asal saya boleh kata? You cakap macam, you ingat drama macam ni? You drama. Tak, saya cakap dengan you, lelok ni Akish. Saya cakap lelok dengan you. You tak payah cakap jantan tak ada guna lah apa semua. Saya tak buat apa pun Akish. Kalau dia cakap lelok. Saya cakap lelok dah. Saya bila masa pula saya tengok you? Tadi, saya tengok Akish. Marah. Ya Allah. Saya marah, saya tegas. Patut itu doai. Kau sabar. Kalau pasal you fikir sabar you je ke? Jap, sabar. Dan sini. Jap, kau ni dahlah. Apa ni? Alung. Ish, dah you tahu Lisa lah amukan macam ni. Apa ni? Saya tak marah you tu. Saya tak cakap apa-apa you. Dahlah. Sabutlah tadi. Aim. Me. Mood saya baik konon. Lagak. Abang Aira. Dia buat apa? Memang betul kan? Tak, dia buat apa dalam tu? Dia buat apa? Kata cakap dia tak guna. Hello? Faham tu kalau saya nak tahu. Dia tu jenis barang. Dia selalu pukul Akis, tahu tak? Ha? Dia selalu pukul Akis. Korang tak tahu. Korang tak rasa. Dia sakan lah. Macam tu. Memang korang je. Dia acah-acah baik. Tak, dia jangan tak guna lah. Serius saya cakap. Aira kena dia, Aira kena lah Abang Aira takkan dia tak banding kita perempuan. Tak cuba Aira tanya dia. You lebih mengetahui kan? Sebab you adik dia. Dia tahu tapi tak banding pukul. Dia betul Aira, betul aku cakap ni betul. Aku nak tipu. Apa ni? Dia jatuh tak guna lah. Tak. Depan semua orang boleh lah tunjuk baik. Abang kita kena dengar dulu pihak. Dengar dulu pihak Aira. Tak. Dia pun perempuan ni kot, perempuan. Bukannya lelaki. Tapi tak, kita juga dengar dia kata aku pukul. Takde tu. Aku tahu abang aku ke mana. Aku tahu dia tak berani. Aku pun tak pernah jentik apa lagi. Perempuan awet dia. Aku tahu tu. Akhir cakap betul-betul lah. Betul. Akhir tak tipu. Pukul ke mana? Okey, kalau masa dia pukul kat mana, dia pukul ke mana? Bila? Bila tu sentiasa. Takkan asyik gaduh je pukul? Ya, betul. Tak. Aira kenal dia tak tahu. Aira tak nak backup sangatlah. Tak, Aira kenal lah sebab dia abang Aira. Dia tak berani, dia tak kepuk. Memanglah sebab you adik dia. Sebab Aira adik dah, dia kenal dia. Takkan tu, tak logik dah. Aira betul. Aku tak tipu. Tolonglah saya. Tak tahu tu. Tiba-tiba je nak serius lah. Pergi tanya dia lah. Korang mesti tak percaya kan nak cakap. Saya tak kenal aku. Sebab Aira kenal Abang Aira macam ni. Betul lah. Apa yang tahu? Aku tahu. Jangan gaduh. Aku tu jenis barang. Faham tak? Dia jenis pukul Akis. Tak lah. Dia jenis pukul perempuan. Aku
tahu amkan macam tu. Tapi bila aku dengar macam ni, aku macam nak dengar lagi, lagi sebelah pihak lah. Aku cakap betul, aku cakap betul. Alo! Tak payah, tak payah. Alo! Aku tak nak perusahaan keadaan. Aku tak nak perusahaan keadaan. Aira nak dengar. Sumpah, alo! Tak payah, Aira. Ya Allah. Tak payah, tolong. Aku tak nak perusahaan keadaan. Kalau betul, kita panggil am macam tu. Kita tahu tak tahu. Tak, Siria, Aira. Aira kenal lah Aira macam mana. Korang, korang pun kenal macam mana kan. Lepas tu, Aira ni girlfriend dia, Aira tahulah dia macam mana. Tak, sebab kita Aira adik dia. So, Aira lagi kenal dia macam mana. Lagi kita orang satu team. Kita orang tahu kita selalu shoot sama-sama. Apa semua Aira kenal dia macam mana. Tak. Sebab Aira tak pernah rasa. Tak pernah kena dengan lelaki lain. Memanglah, senang. Tak, Siria. Aira kenal dia macam mana. Even dia marah take up sekali pun, dia tak berani cuit take up sekali pun. Dia pernah sentuh kau. Dia pernah sentuh kau. Tak pernah. Tak kenal dia. Tuan tak korang nak percaya ke tak? Benda? Aku serabut lah. Tak, apa ni? Okey, okey. Sekarang ni kalau Cik panggil Am boleh tak? Boleh tak fix? Boleh tak Cik nak dengar dulu? Tak legit lah. Dia kan kalau dia masuk seorang pun dia tak berani setuh ni apa lagi kalau nak marah. Aku cakap betul lah. Nah. Takkan nak tipu. Tak. Okey, kalau betul. Kenapa dia buat macam tu? Mister tak ada. Dia tak kena sumpah. Kenapa dia buat macam tu? Tiba-tiba dia nak pukul-pukul. Eh, dia belagak baik. Tahu tak? Asal belagak macam tu? Betul lah, Aira. Tak ada. Eh, hello. Dia tak pukul orang lah. Aku tahu. Aira, tak ada. Aku. Aku ni girlfriend dia tau. Hani dia ada pukul tak? Ada. Mana tadi. Ada pukul ke? Tak ada kan? Aku tahulah abang aku. Okay, saya tak nak gaduh you. Kenapa? Mana nak gaduh you? Ya, kenapa datang sini? Tak, kenapa? Asal nak marah dia. Tak, kenapa? Aku sabut dari dia. Tak, faham? Sekarang ni aku nak tanya. Betul ke apa yang aku cakap ni? Angga, kenapa? Tak, sabar. Angga, kenapa nak marah-marah? Betul, aku cakap betul. Relax. Okay, kenapa dia tak, kenapa, kenapa, kenapa? Mesti ada sebab punya. Asal Angga ni? Relax. Angga, Angga. Relax. Kenapa? Kenapa? Dia yang tegak suara. Memang aku lawan lah. Takkan orang diam diri. Tak, saya marah sebab apa? Saya marah sebab apa? Saya marah sebab apa? Cakap, saya marah sebab apa? Saya marah sebab emo tadi. Bila masa pula dia tinggi-tinggi macam tu? You kenapa? You tinggi-tinggi. Tangan kena marah. Apa sangat tu? Kau ni pukul dia ke? Ha, pukul Akis. Hai! Mana ada pukul? Apa ni Akis? Dia ada pukul I kan? Tak, mana ada pukul you? Takkan lah kau. Dia takkan pukul kau lah Akis. Angga duduk, Angga duduk. Tak, kenapa? Angga kenapa? Sabarlah Long. Angga boleh relax tak? Kenapa? Kak Angga tengah. Alung faham tak? Dia cakap Alung, dia cakap Alung pukul dia. Kak Ang kenal Alung macam mana. Takkan dia nak berani sentuh okay, Kakish. Okay, kenapa dia cakap macam tu? Lah, betul kan dia pukul I? Tak, bila masa pula? Kenapa dia cakap macam tu? Jawab je lah jujur. Tak, mana ada. Apa ni, Kakish? Tak payah nak macam-macam baik pula dia kawan perempuan. Tak. Tak, tak buat macam tu. Akis, saya tak buat macam tu. Aku tahulah dia ni boyfriend. Tak, saya tak buat macam tu. Aku tahulah sebab dia batu. Dah. Angga, dah. Aku tahu sebab dia batu. Angga, dah. Angga, tengok marah, relax. Sakit lah. Apa ni? Woi. Tengok Alisa, tengok Alu. Dah. It's friends, sorry. Sorry, Ami, sorry. Dia tak habis-habis dengan makan, kan? Orang tengah gaduh pun makan. Tak lah. Gaduh lah dulu kalau pukul pun masuk. Okay, air gurau je. Minta maaf. Kita gurau je. Sekejap, sekejap. Tak, nanti. Tak. Kita gaduh ni. Kita sahaja prank. Kawan saja mah. Prank. Sini. Sini muka sikit. Ada sweet eh. Okay, kita dah habis video seperti biasa. So, Am dengan Akil dah berjaya trick adik saya hari ni. Jangan lupa untuk like, subscribe and share. Kita jumpa untuk next video. Okay, so thank you for support. Bye-bye semua. Bye.